Inilah kebahagiaan Indro dan Tora Sudiro yang siap memanjakan pecinta film tanah air lewat film Gila Lundro. Menariknya, di film ini Indro berperan sebagai alien, lengkap dengan kostum dan makeup yang sangat rumit. Dengan kostum dan efek riasan tersebut, Indro sempat kewalahan lantaran harus menggunakannya selama proses syuting. Saya tersiksa sekali ketika di jalan ya. Karena kalau dibuka sekali aja atau misalnya salah pasang itu rusak. Nggak bisa, harus diambil yang baru. Hidung harus ambil baru, kuping harus ambil baru atau kepala saya terdiri dari dua. Kalau ini kan latex nih masih. Ini di sini ada silikon, makanya saya kalau berkerut. Iya kan? Bisa. Kuping juga. Sementara itu, Tora Sudiro yang kembali dipercaya memainkan peran Indro justru mengaku gugup selama proses syuting. Alih-alih ingin memberikan yang terbaik, karena sadar akan kesulitan yang dihadapi Indro terkait riasan dan kostum, Tora justru kerap salah dan harus mengulang adegan sampai berkali-kali. Waktu di reborn kan emang menjadi Om Indro. Ini mungkin waktu itu disuruh lo jadi diri lo aja, mungkin emang sengaja dibikin beda biar nggak terlalu mirip sama yang Om Indro kemarin. Takut salah karena kan lo bayangin Om Indro begini, gitu. Panas, ini kan terus apa orangnya laparan gitu kan. Yang laparan gue lo. Gue makan dulu ya. Iya, ngebayangin kan gue begitu action. Nggak boleh salah biasanya. Dan itu nggak cuma sehari, 25 hari itu tuh. Jangan lupa film Gila Lundro September tanggal 13 2018.